Nah, ini nanti di Mina nih. Ini pintu gerbangnya. Namanya Maktab 37. 37. Tuh, lihat tuh. Berarti 610 itu sananya. 610 ya, ingat 610. Ininya dekat pas pintu per apa namanya? Ajang arahnya ke sana ke atas, ini ke bawah. Supaya jelas tahu ini. Nah, kalau sudah tahu ini kurang lebihnya. Ini langsung dari pintu kita menuju ke tenda kita. Tenda kita yang dekat banget, dekat pintu. Ulangi, ini pintunya tuh, ini pintunya. Ini kemudian tenda kita langsung, kloter 2. Kloter 2 Jakarta. Ini untuk kapasitas 300 orang, berarti kalau 200 sekian orang perempuan nanti disekat dengan perempuan, dengan laki-laki. Karena ini satu gerbong. Satu gerbong lumayan ini. Lumayan ini, panjang. Kapasitas 300. Ini kapasitas 300 di dalamnya nih. Ini untuk ibu-ibu. Ini untuk ibu-ibu. Ada kulkasnya 2. Ada kulkasnya 2 tuh untuk ibu-ibu ini. Untuk ibu-ibu lumayan bagus lah. Kulkasnya ini juga ada air hangat. Kemudian nih. Nah, untuk laki-lakinya ke sini. Masih satu lagi. Untuk laki-lakinya di sini di gerbong 2, gerbong 2-nya. Ini juga ada kasih ciri, ada gang dulu. Kemudian kita di sini ada. Nah, ini ada cirinya Kia Mahfud tuh di antaranya. Ini kloter kita. Ini kapasitasnya 210. Jadi 400 pas. Nah, ini dibagi 2 ini. Nih, ini. Ini untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki, ada kulkasnya, ada freezernya, kemudian ini untuk laki-laki. Panas ada. Pemanas ada. Ada pasti colokannya ada kan ini. Aja pasti. Laki-laki sama perempuan itu aja ya? Ya, dicampur mungkin mau tidak mau, Pak. Mau tidak mau dicampur. Tapi ada sekat kan, ada sekat. Ada sekat. Ini kan cuma 110 kapasitas. Alhamdulillah. Laki-laki ada 180. Terima kasih ini. 170. Berarti selanjutnya ini bagus nih, lumayan untuk laki-laki juga. Semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Saya kira tidak ada yang jelek. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aksinya full. Dan saya atas nama ketua rombongan 1 membawai ketua kloter. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.